Kayaknya sudah dipasang dan diinstal nih. Brother parts. Nah, ini sudah masuk ke logonya. Nah, ini sudah masuk, kita tes dulu. Ini baru saya install di sini ya, sudah saya masukin nih. Oh, panas ya. Ini panas normal atau enggak ya? Soalnya Redmi Note saya bootloop karena memang panas dari baterainya, atau baterainya yang bermasalah, atau IC-nya yang kena. Saya nggak tahu nih. Saya mesti pindah handphone atau gimana nih nanti. Apakah setelah baterainya diganti bisa dipakai lagi atau enggak? Ini panas sih. Ini rada anget. Ya, sementara ini saya coba deh. Saya pasang dulu ya. Nanti seharian saya akan update ini. Dia bakalan bootloop lagi atau enggak. Oke. Sudah dites ya beberapa jam. Tadi kalau pakai buat foto, buka foto, dia langsung ini. Langsung restart. Sama satu lagi volume, dia masalah di volume. Kalau di fullin kayak begini nih, di Redmi Note 9 ya, dia sering restart juga. Sejauh ini sih sekitar 2 jaman ke belakang ya, tidak ada masalah sama sekali. Oke, sejauh ini aman-aman aja ya. Oke, nanti kalau ada kendala nanti kita update deh.